truk dengan konsep minimalis dengan spek tinggi dan istimewa. Pemasangan bak truk dan variasi dengan spek bak menggunakan kerangka kanal press dengan tebal 8 mm dan papan menggunakan kayu merbu. Pengacatan seluruh bodi dengan menggunakan cat warna hijau Tosca Candy dengan merek Siken. Pengacatan kabin di bagian luar maupun dalam dengan warna hijau candy. Konsep variasi yang dipasang yaitu bumper depan menggunakan bumper Patriot plus lampu kumis dilengkapi dengan hidrolik manual. Pemasangan pipi satu set di bagian kanan maupun kiri. Pemasangan zoomin atas kabin menggunakan strobo warna kuning. Pemasangan strobo teks di bagian kaca depan. Pemasangan spakbor depan menggunakan spakbor bulat plus lampu sudut. Bagian belakang kabin menggunakan cerobong selendang GP3 plus running text. Pemasangan wheel dub Scania satu set. Pengaman samping menggunakan pipa stainless ukuran 3 in 2 batang dikombinasi dengan akrilik. Pemasangan lampu kolong dengan modul strobo. Spakbor belakang menggunakan spakbor bulat plus lampu sudut. Pemasangan tangga samping satu set. Pemasangan akrilik plus pangkon stainless. Pemasangan tabung klakson satu set di bagian belakang. Stop lamp belakang menggunakan stop lamp Volvo plus pangkon stainless. Bagian pintu belakang menggunakan pintu atas tarik atas dengan foto printing. Siapa Dek namanya, Dek? Wahyu. Adik Wahyu. Dari mana, Dek? Majalengka. Oke, dari Majalengka. Mantap. Ini rame-rame ya satu keluarga. Yes. Oke. Bagian interior, pemasangan full spon dengan merek MBTEC di bagian plafon, dashboard, door trim, jok, dinding belakang, dan lantai menggunakan merek MBTEC. Modifikasi ini menghabiskan biaya mencapai 95 juta. Modifikasi ini sudah dilengkapi dengan surat registrasi uji tipe untuk pengajuan STNK maupun KIR. On the surface I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing but I'm still alive. Whoa, whoa. But I think I'll be alright. Cause I'm not giving up, I'm not giving up. That it's my time. I wait around for things to change, but change has not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living, existing when you can't see a God in flesh? I'm looking for the answers. They say to